Inilah kandang burung murai milik Ari Purwanto, warga Dungsari Tanjung Wukir Sari Cangkringan Sleman, yang telah dibobol pencuri. Akibat pencurian tersebut, Ari harus kehilangan 6 ekor atau 3 pasang burung murai. Hal tersebut pertama kali diketahui istri Ari. Mendapati kandang burung murai yang berada tepat di depan rumahnya terbuka dan tidak tergembok, dia langsung melaporkannya pada Ari. Mendengar laporan sang istri, Ari lantas mengecek ke kandang miliknya dan mendapati 3 pasang burung murai seharga 50 juta lebih tersebut telah raib. Saya pulang dari masjid, habis sholat subuh sekitar jam 5 itu, istri saya manggil bahwa kandangnya kebuka. Tanya apakah kemarin nggak ditutup, gitu kan? Saya langsung ngecek kandang, ternyata udah kebuka semua, burung udah nggak ada. Sementara itu, Ketua RW setempat Joko Sukowati mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk mengungkap kasus pencurian burung warganya tersebut. Untuk mengoptimalkan sistem keamanan lingkungan atau siskamling yang ada di RW 23 dan kami kerjasama dengan jajaran kepolisian sektor Cangkringan. Heri Susanto, Jogja TV.